Ya, styrofoam menjadi pilihan populer para pemilik gerai makanan dan minuman karena murah dan juga praktis untuk digunakan. Namun, bahan yang digunakan styrofoam ternyata berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Berikut ulasannya untuk Anda. Anda pasti mengenal benda ini. Ya, styrofoam memang sangat populer di lingkungan kita sebagai wadah makanan dan minuman. Namun waspadalah, karena styrofoam mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Bahan dasar styrofoam adalah bahan kimia bernama benzena. Benzena sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak dapat dicerna oleh tubuh. Perpindahan bahan kimia pada styrofoam akan semakin cepat mengurai jika kadar lemak dalam makanan dan minuman semakin tinggi. Makanan yang mengandung alkohol dan asam seperti lemon tea juga mempercepat laju perpindahannya. Semakin panas makanan dan minuman, semakin cepat pula migrasi bahan kimianya. Setelah tercampur pada makanan dan minuman lalu dikonsumsi, tentu saja memberikan efek pada tubuh kita. Disfungsi sistem syaraf pusat, berkurangnya daya pendengaran, anemia, kanker payudara, dan kanker prostat. Styrofoam itu sebetulnya kalau bahasa Latinnya adalah mempunyai golongan polistirena. Dia merupakan golongan polistirena, di mana polistirena ini mempunyai efek yang perlu diwaspadai, yaitu residunya itu mengandung monomer styrena, itu rumus kimianya, yang bersifat kanserogenik. Jadi dia bisa menimbulkan, memicu munculnya kanker. Styrofoam juga berdampak buruk pada lingkungan. Styrofoam tidak bisa diurai oleh alam dan akan menumpuk dan mencemari lingkungan. Bila terbawa ke laut, dapat merusak ekosistem dan biota laut. Styrofoam hanya bisa didaur ulang setelah 65 tahun sampai dengan 130 tahun. Bahkan pembuatannya saja menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu pernafasan dan melepaskan 57 zat berbahaya ke udara. Sudah saatnya masyarakat menjaga kesehatan dan lingkungan dari hal-hal kecil seperti membawa kotak makan sendiri. Salah satu alternatif kemasan pengganti styrofoam adalah kertas. Di Indonesia banyak produsen yang sudah membuat kemasan makanan berbahan dasar kertas yang tahan minyak dan air sampai tingkat tertentu. Wujudkan cinta kesehatan dan lingkungan dengan stop penggunaan styrofoam. Tim Liputan iNews TV memberitakan.